Empat orang warga Sumedang dinyatakan positif COVID-19. Keempat orang tersebut terdiri dari dua orang perawat RSUD Sumedang dan dua orang lagi merupakan petugas medis di Puskesmas Chongyang, Sumedang. Juru bicara gugus COVID-19, Iwa Kartiwa, mengatakan kedua orang petugas medis yang positif COVID sebelumnya pernah berinteraksi dengan pasien COVID. Sedangkan dua orang perawat RSUD terpapar COVID karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan pasien positif lainnya. Yang dua orang itu adalah perawat dari rumah sakit RSUD Sumedang di bagian ICU. Dia itu di swabnya tanggal 29 Juli, dan hasilnya baru hari ini keluar, dan langsung hari ini juga diisolasi di RSUD. Itu yang dua orangnya adalah laki-laki. Untuk penanganan lebih lanjut dan menghindari penyebaran virus COVID, keempat orang warga tersebut langsung diisolasi di RSUD Sumedang, Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV.